hendaklah mung ibadat kepada aku, hei Musa, dan mung semayalah untuk ingat kepada aku. Allah pun kecek dengan Nabi Musa, doi terung. Inilah Nabi Musa ni digelar sebagai Kalimullah, iaitunya orang yang boleh kecek dengan Allah Ta'ala doi terung. Tak ada melalui malaikat mari royak kepada dia. Ni Allah Ta'ala beri pahal kepada Nabi Musa beberapa perkara, dan setengah-setengah ketika tu ia bunyi suara Allah di hadapan dia. Ni Allah Ta'ala beri pisik kepada Nabi Musa, dia kecek, Allah Ta'ala jawab percakapan dia. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Ayat 20 sampai 28 surah Asy-Syu'ara. Tak tahu nak berhenti mana sebab cerita dia tonian. Tak sampai test sang. Ni pun mula ayat 20 pun sambung daripada ayat yang kita baca kemarin. Iaitunya Nabi Musa jawab kepada Firaun. Setelah Firaun royak katanya mung ni pernah bunuh seorang daripada orang dia. Nabi Musa pun berkata, aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku pada ketika itu dari orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Maknanya ketika tu aku tak tahu gapo lagi. Aku buat pun tak ada sengaja nak biar orang tu meninggal dunia dan sebagainya. Lalu itulah Nabi Musa pun jawab lagi. Ayat 21 ni. Lalu aku melarikan diri dari kamu. Nabi Musa lari dari istana Firaun di Mesir. Lari pergi duduk di satu kampung namanya kampung Madian di Palestin. Cuba kita gambar eh. Duduk di Mesir, lapoh. Siapa ke Palestin? Bukan jarak. Dekat ada, jauh perjalanan. Ketika aku merasa takut kepada kamu. Takut Firaun dan tenteranya tamlah. Kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan agama. Maksudnya di sini iaitunya Allah latihkan Nabi Musa menjadi seorang rasul. Ketika dia berada di kampung Madian dan sudah berumuh dengan anak Nabi Syuaib. Maka ketika itulah tengah-tengah dia duduk khidmat kepada tok tua dia. Ketika itulah Nabi Musa dilatih menjadi rasul. Ketika dia bawa isteri dia jalan pada waktu malam, dia tengok api duduk lik tengah-tengah jalan. Dia royak kepada isteri dia, "Mu duduk sini lah. Aku nak pergi tempat api tu. Mudah-mudahan aku nak ambil api sikit untuk jadikan sebagai suluh waktu kita jalan waktu malam." Waktu tu dikatakan musim sejuk. Nabi Musa pun harap mudah-mudahan kalau dia ada api boleh pergi duduk di
tepi-tepi api boleh apa panahkan tubuh dia. Tapi hakikatnya sebenarnya apabila Nabi Musa sampai di tempat api saat ini, sebab dia nampak api pelik, bukan api orang cucuh dah, tapi api itu mari pasal tidak dicucuh di apa, kalau kecek mudah-mudah cepleng, bukan dah, bukan katanya pokok kayu terbakar ke apa, api semata-mata api. Itulah apabila Nabi Musa sampai dekat dengan api, dia bunyi suara ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri, akulah Allah, tak ada dah Tuhan kecuali aku, hendaklah mung ibadat kepada aku hei Musa, dan mung semayalah untuk ingat kepada aku. Allah pun kecek dengan Nabi Musa doi terung. Inilah Nabi Musa ni digelar sebagai kalimullah, iaitunya orang yang boleh kecek dengan Allah Ta'ala doi terung, tak ada melalui malaikat mari royak kepada dia. Ni Allah Ta'ala wui pahal kepada Nabi Musa beberapa perkara, dan setengah-setengah ketika tu ia bunyi suara Allah di hadapan dia. Ni Allah Ta'ala wui pisik kepada Nabi Musa, dia kecek, Allah Ta'ala jawab percakapan dia. Alhamdulillah. Inilah ayat di dalam ayat 21 ni, Nabi Musa katanya, kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan agama. Ni duk kecek depan Fir'aun ni, duk wayak kepada Fir'aun, katanya Allah latih aku jadi rasul, beri ilmu agama kepadaku dan menjadikan daku seorang rasulnya. Nota 1207. Yakni peristiwa itu berlaku sebelum ia menjadi nabi dan tidak dapat mencacatkan pangkat kenabiannya. Maknanya kita kena yon cerita, iaitu ketika Firaun duk wayak katanya mung hei Musa biasa bunuh orang dari kalangan orang Qibti. Nabi Musa pun wayak katanya, masa tu aku belum jadi rasul lagi, tapi apabila aku buat, aku lari pergi duduk di tempat lain. Ha, inilah kita kena gambar cerita hok duk wayak saat ini. Ia kena yon adid dengan pacuban tekah ketika Nabi Musa duduk tengah kecek dengan Fir'aun tu. Gitulah. Apa lagi? Lagipun perbuatan itu dilakukan dengan tidak bertujuan membunuh, hanya satu kemalangan, satu ubat tihid yang berlaku. Nah, tu pun Nabi Musa rasa sesal habis cekak dalam hidup dia. Dengan sebab dia tak sengaja, tapi orang lagi mati dengan sebab tangih dia. Mari ayat yang ke-22. Dan budimu memeliharaku yang engkau bangkit-bangkitkan itu adalah kerana engkau telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israel. Ni Nabi Musa duk bakit juga. Nah, ayat katanya, terima kasih banyak-banyak hei Fir'aun yang mempera aku waktu budak-budak lagi duduk dalam istana. Tapi tengok kepada pertikam Fir'aun ni, hot right, yang paksa orang-orang dia, iaitu utama sekali orang-orang Bani Israel pada waktu tu. Sebab tu Allah royak di dalam surah lain, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u, maka Fir'aun ni paksa kaum heng orang-orang dia, maknanya orang-orang Bani Israel, fa'ata'u, maka terpaksa orang ramai kena taat kepada dia. Bukan nak taat sangat, tapi caping kena taat. Siapa tak taat maka matilah orang tu. Aning nak katanya gergasi dunia pada masa tu, iaitu nya Firaun yang dia nak bunuh orang, dia bunuh dengan tak ada kesiaplah. Siapa tak taat perintah dia maka matilah orang tu. Apatah lagi dia duk takut duk bosannya ketika dia mimpi ketika Nabi Musa nak lahir. Dia mimpi katanya ada seorang budak jatuh akan lahir, budak itulah yang akan merutuhkan kerajaan dia. Allah Ta'ala tak wisda kepada Fir'aun, katanya Nabi Musa orang nak perutuh kerajaan dia. Dia pera Nabi Musa pun dia anggap katanya ini adalah anak angkat dia yang dia boleh guna pedah daripada anak angkat.
Dia tak sedar, tak tahu. Ni Allah Ta'ala we apa ni, Allah Ta'ala atur semua tu. Walaupun Fir'aun dia berasa katanya dia bijak, tapi lebih daripada tu lagi iaitu nya Allah Ta'ala tu so tak siwi jadi Fir'aun tergambar katanya budak ni dah ni hak nak mari nak putuh KJL dia, tapi dia tak sedar pada waktu tu dia pergo Nabi Musa sehingga menjadi peristiwa yang kita sedang dengar sekarang ni. Nabi Musa mula mari kecek, mari sontana depan Fir'aun. Nabi Musa ni yang niat molek nak jadi Fir'aun tu tunduk kepada Allah. Jangan takabur, jangan angin, jangan paksa manusia, jangan bunuh orang tu, bunuh orang ni dan sebagainya. Masya Allah. 1208. Yakni meskipun perbuatan memeliharaku semasa kecil merupakan sesuatu budi, tetapi yang demikian itu disebabkan engkau bertindak kejam terhadap kaumku dengan mengeluarkan perintah membunuh anak-anak lelaki mereka, dan itulah yang menyebabkan aku semasa kecil dihanyutkan di sungai Nil dan kemudian dipungut oleh orang-orangmu lalu dijadikan anak angkat olehmu. Ni Nabi Musa duk kecek wayak reung rau zami-zami masa dia budak-budak dulu. Nak ayat katanya Nabi Musa dia tak deraka pasang dia naik tanah anak dengan Fir'aun sebagai ayah angkat dia, pok angkat dia. Dia tak deraka tu. Ni kita kena yek di antara Nabi Musa naik tanah anak dengan Fir'aun. Anak maknanya anak pego. Tapi hak Nabi Musa mari duk sontana, mari duk kecek, iaitu nya nak wi Firaun tu. Lop apa? Pedan unapum hak pasang bakang paksa orang gotu goni. Itulah yang Nabi Musa bertujuan macam tu. Masya-Allah. Apabila tengok kepada Musa duk kecek gi mari, maka Firaun pun mula ada beberapa soalan yang dia tanya. Tanya di sini bukan Fir'aun bodoh, bukan tak reti dah. Dia tanya mula-mula sekali. Qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Ini dia mula-mula tanya. Fir'aun berkata dengan sombongnya, dan apa dia Tuhan sekalian alam itu? Dia mula rana. Nah. Mula tanya nak jadi Nabi Musa ni lagu-lagu mana dia kena jawab soalan ni. Ni kalau dia kita tengok di dalam apa ni, cara-cara dialog orang dia pandai kecek ni. Praden kalau dia kecek duduk dalam wong ni, tapi dia usaha sampai-sampai belik kot ni. Dia nak jadi benar hok kecek pandak tu jadi yut ya panjang. Ha ni ada di dalam cerita yang Allah Ta'ala royak. Ha Fir'aun mula nak putar belik Musa. Dia tanya, hei Musa, mung duk royak Tuhan sekalian alam, gapo dia Tuhan acum royak kat aku? Padahal dia sendiri dia lebih tahu. Dia reti katanya Allah Ta'ala. Tapi dia nak tahu kata Nabi Musa nak jawab lagu mana. 1209. Oleh kerana Nabi Musa alaihi salam mengenalkan dirinya kepada Firaun seperti mana yang tersebut pada ayat 16 bahawa ia adalah seorang pesuruh Allah Tuhan sekalian alam, maka Firaun yang selama itu mendakwa dirinya menjadi Tuhan bertanya dengan sombong takabburnya, apa dia Tuhan sekalian alam itu? Dia buat tanya-tanya. Lalu itulah Nabi Musa jawab. Dua tiga soalan sini. Sebab tu saya royak sat ni katanya baca tu wasa nak berhenti mana? Ya tak habis tasanya. Tak habis tasan cerita dia. Nabi Musa pun jawab, "Qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin." Nabi Musa menjawab, dialah yang memiliki dan mentadbirkan langit dan bumi. Maknanya Allah lah Tuhan sekalian alam. Tuhan lah duk berihan, catkan semua. Langit, bitai, matahari, bulan, semua tiap-tiap cara. Apa lagi? Serta segala yang ada di antara kedua-duanya, maknanya kedua di antara langit dan bumi. Tuhan duk cara belakang. Kalaulah kamu mahu mendapat keyakinan dengan berdalil, maka inilah jalannya.
In kuntum muqini, maknanya jika mung he Fir'aun dan orang-orang yang ingkar tak terima Allah sebagai Tuhan, kalaulah mung yakin sungguh, mung kena terima Allah sebagai Tuhan. Tapi apabila Fir'aun dia dengar macam tu, dia kata kena, qala liman hawlahu ala tastami'un. Boleh dengar Nabi Musa kecek apa? Ya ni Fir'aun dia paling kepada orang-orang dia. Dia tanya, "Eh, buat kita dengar ada lagi hak Musa kecek kat ni." Ha tu. Seolah-olah katanya nak yok yoi nak menganying. Dia kata bagaimana? Fir'aun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebab orang ramai duduk sekali dengan Fir'aun. Nabi Musa dengan Harun ya, dua orang. Tak ada lah orang lain. Cuba kita gambar. Kalau dia orang kongsi ramai ni, dia akan melancai ni. Yo, kau sedap. Nabi Musa dengan Nabi Harun duduk cokoh dua orang. Fir'aun duduk tengah. Duduk depan. Orang pun kabinet-kabinet menteri dia, orang-orang besar. Duduk ada belakang. Fir'aun suka. Suka kha. Eh, mung ni royak katanya Tuhan mung tadbir segala-gala. Mung tak tahu ke katanya aku ni lebih segala-gala. Ha, tengok ni. Nak royak katanya Fir'aun. Dia tak mengaku Allah sebagai Tuhan. Gitulah. Tidakkah kamu dengar akan apa yang dikatakan olehnya? Fir'aun kecek dengan orang-orang duduk keliling dia. Nabi Musa pun jawab, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nabi Musa mula nak royak hujah yang lebih daripada tu lagi. Nabi Musa menegaskan lagi, dialah Tuhan yang memiliki dan memelihara kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu. Ha, tengok. Masya Allah, Nabi Musa dia duduk di atas kebenaran. Dia royak pun royak. Bukan Tuhan mung, Tuhan masalah ni saja dak. Bahkan Tuhan tok nenek mung. Siapa kau suk di Nabi Adam. Jala tu Tuhan tulah. Ya. Fir'aun kata lagu mana lagi? Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Ha, tengok. Fir'aun dia tak jang halah mudah-mudah. Fir'aun berkata kepada orang-orangnya. Ada dia dikeliling dia. Sebenarnya rasul yang diutuskan kepada kamu ini sungguhnya gila. Dengan molek weh puak kita. Ha gitu. Fir'aun kecek. Dengan molek. Gapo hok dikecek oleh Musa ni. Rap maidai. Gila orang ni orang kecek lagu ni. Nabi Musa rayak lagi. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. In kuntum ta'qilun. Nabi Musa menerangkan lagi tentang keasaan Allah dan kekuasaannya dengan berkata. Kata lagu mana? Dialah. Maknanya Allah lah yang memiliki dan menguasai timur dan barat. Jatuh, naik. Serta segala yang ada di antara keduanya. Bukan langit bumi saja dah. Bahkan jatuh, naik. Hulu hilir Tuhan retoh belakang Tuhan kuasa belakang. Kalau kamu orang yang berakal tentulah memahaminya. Noknya mikir sikit ya, hey Fir'aun, hey orang-orang Fir'aun. Akhir sekali saya bererti ini bererti tak kena tasain lah. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Fir'aun pun nampak katanya Musa ni tak jang halah. Aku tanya, dia jawab pasal kuan arum aku. Kuan tin, dia panggil. Aku tanya, dia jawab kau tu. Aku tanya kau ni, dia jawab kau tu. Hal gitu. Fir'aun pun jawab. Fir'aun berkata, demi sesungguhnya, jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orang-orang yang dipenjarakan. Maknanya, hey Musa, hey Harun, kalau dia pun tak mengaku aku jadi Tuhan, nanti mung kena gok juga. Aku nak buh mung dalam gok. Orang lama ni pakat boleh igak mung belakang. Mung dua ekor ya. Mung dua ekor ya. Orang ni beratus, beribu. Mari duduk depan sekali ni. Nak igak mung.
Itulah lepas pada ni Allah Ta'ala rayat katanya Nabi Musa mula tunjuk mukjizat dia. Iaitu apa? Tukar yang dia pergi Nabi Musa torong. Ha ni nak ayat katanya wicakan torong gapo-gapo ni dia kena ada. Ni kena pandai sebab tu orang mengajar orang apa ni? Orang ada ilmu bukan cerdik ilmu saja dak, bukan ngapa ingat go tu ingat go ni ingat, tapi kena pandai why prep. Saya mengaku katanya saya bodoh di segi why prep, tapi apabila mari tengok daripada ayat-ayat Quran ni kita boleh royak katanya orang ngaji orang bijak-bijak ni dak, alhamdulillah ya kena kuat-ku di antara ilmu dia dengan why prep, pandai bijak, pandai kecek, pandai torong, pandai go tu pandai go ni. Sebab kita nak pergi kecek dengan orang cerdik, bijak. Kalau dia kita tak bijak supaya dengan dia, ataupun kita mainnya kuah dia, haloh cerak kita. Tak usah duk baca ayat Quran depan orang yang pasang bijak-bijak. Dia tak dengar. Kalau rayak pun dia dengar. Dia pasang dengar, wak tak tahu gitu. Dia kena pandai putar belik. Klik. Jadi belik dia tu, sampai dia tak boleh goik. Haa tu. Hujuh dia gapoh yang nak kecek jadi mati. Tak. Sekat tu. Barulah kita bening dengan dia. Inilah kita duk nak orang dalam sangkum kita. We jadi banyak orang cerdik. Bukan hanya cerdik ilmu. Ngapa ingat sosodok. Dalam kitab tu kata lagu mana. Goni siapa kata lagu mana. Tapi kita nak juga. Orang cerdik, orang bijak yang boleh. Apa ni? Berhujuh ataupun bersuar dengan orang-orang. Apa yang nampak hanalai baikain. Dengan orang-orang Islam dan sebagainya. Pas kita yakin katanya orang-orang kafir dah. Bukan tamada tu hai takdir dalam hidup dia ni orang cerdik. Dia pandai go tu go ni. Ini. Nah, jadi panjang cerita insyaAllah kita akan sambung semula. Esok hari apa? Esok hari Jumaat. Ha, tak ada. Kita baca hadis. Sambung semula insyaAllah hari Sabtu. Pagi hari Sabtu dah. Untuk kita sambung. Tu pun saya rayak sekali lagi. Tak kena lagi dengan tasan ni. Dia kena duduk ubung. Sebab tu kita pun jadi patah lah. Kalau kita duduk dengar pak tu, baru-baru mula ayat baru, kita pun jadi takut. Ayat yang kita dengar. Sehingga habisnya kisah. Lepas tu kisah banyak di dalam surah Syuara yang Allah Ta'ala firman. Yang awal-awal lagi saya rakyat katanya, dia ada tesain dia. Nah, tesain Nabi Musa, tesain Nabi Ibrahim, tesain Nabi Lut. Nah, gitulah insyaallah. Nah, kita sambung semula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.